Operasi Tinombala 2016 merilis video terakhir kelompok teroris Santoso yang hingga kini keberadaannya masih terus diburu oleh pasukan gabungan TNI-Polri. Dalam video berdurasi 4 menit 56 detik itu, kelompok Santoso sedang menguliti sebuah hewan anoa. Kelompok teroris Santoso masih diburu di wilayah hutan pegunungan yang berada di wilayah kecamatan Lore Peore dan Lore Tengah. Sejak awal Maret 2016 disebutkan telah terkepung dalam kondisi kesulitan bahan makanan. Untuk bertahan hidup, mereka berburu dan memakan hewan yang berada di dalam hutan Sulawesi Tengah, termasuk binatang yang masuk dalam kategori hewan yang dilindungi. Dalam video yang dirilis dan dikirim via email ke seluruh wartawan media elektronik di Poso ini, terlihat kelompok Santoso sedang menguliti anoa yang merupakan hewan endemik Sulawesi dan dilindungi.